guna mencegah tumbuhnya gulma dan hama di lahan perkebunan sawit di wilayah kerjanya. Kodim 0414 Belitung melalui Koramil 041405 Kelapa Kampit melakukan tanaman tumpang sari. Uji coba penanaman tumpang sari jenis komoditi jagung di areal perkebunan sawit yang masih berbuah pasir itu dilakukan Komandan Koramil 041405 Kecamatan Kelapa Kampit Kapten Infanteri Safrudin pada Sabtu 30 Maret 2019. Dan Ramil dibantu anggotanya terlihat begitu serius melakukan proses pembersihan, pemupukan lahan hingga membuat lubang dengan jarak tanam. Dikatakan Dan Ramil, adapun tahap-tahap penanamannya dimulai dari pengolahan tanah dengan menggunakan traktor, pemberian pupuk organik dan pupuk kimia jenis MPK, Mutiara, Orea, TSP maupun ZA pengapuran atau Dulomit. Setelah proses tahap awal, kata Dan Ramil, selanjutnya pembuatan lubang tanam dengan jarak 50 x 100 cm, kemudian dilakukan tahap penanaman dengan bibit jagung Monanza dengan cara penanaman tunggal dengan masa waktu panen selama 90 hari. Ketika disinggung terkait uji coba tanam tumpang sari komoditi jenis jagung di sela-sela pohon sawit tersebut, Dan Ramil Kapten Infanteri Safrudin memaparkan tujuan Koramil 41405 Kelapa Kampit untuk memberikan contoh kepada masyarakat dalam pemanfaatan lahan secara tumpang sari dan pencegahan tumbuhnya gulma dan hama di lahan sawit. Dari Kelapa Kampit, Nasruruli dan Truliwiwi, Poros TV mengabarkan.